Silakan. Ini dia Pak orangnya, Pak. Pak, maaf. Kenapa ada apa dengan masa komandan enggak kenalin saya? Saya bolot. Bapak senten. Pak, ini anggota saya, Pak. Kenapa Bapak laku enggak? Malah dia yang didudukin. Ini siapa, Wen? Keren nih makeup karakternya. Bukan. Ini yang punya hajatan. Ya ada apa, Pak? Saya jadi bingung dipanggil kemari, Pak. Ya. Agak sedikit kaget, Pak. Bagaimana kagetnya? Jangan keluarkan senjata, Pak. Gatel. Gatel, saya pikir Bapak mau keluarkan senjata. Sabar, Pak. Ada apa, Pak? Ada yang laporin. Bapak bikin hajatan gak izin warga sekitar. Jadi orang-orang di sekitar rumah Bapak terganggu. Begini, Pak. Aduh, Bapak. Meja dari tadi, Bapak dari tadi jatuh melulu, Pak. Mau punya adik. Ya. Mau punya adik nih. Kan namanya ngelawak. Apa, Pak? Pak Haji Mali ini dikenal dengan nama panggilan Mali Tonggar, betul ya? Tongtong dari mana, Pak? Nama Tongtong itu dari mana, Pak? Sebetulnya nama saya Haji Mali. Tongtong itu pada waktu itu buka kartu sedikit nih, Pak ya. Iya. Pada waktu itu saya mulai syuting, udah tulis? Udah. Mulai syuting Pepesan Kosong. Itu karya Ali Sahab. Wah, itu booming sekali film itu. Keren enggak begini nih? Keren. Pengen muter keren lo. Kalau boleh saya tahu, Anda berperan apa pada saat di cerita itu? Sebagai keamanan Hansip, Pak. Keamanan Hansip? Hansip. Sebagai apa Anda di situ? Hansip, keamanan. Hansip. Lurah, jadi lurah. Hansip. Lurah. Pak, teman. Oh, jadi Hansip. Anda barengan sama Haji Bolot kalau nggak salah. Dan Anda booming di situ ya? Iya, betul. Pasangan ini berdua luar biasa sekali, Bang Mali dan Haji Bolot. Ya, kalau emang ngerti itu bagus, ada nanggap dong. Jangan nanti Bang nonton doang. Ini kan cerita. Ini kan cerita. Oh, masih ada lenongan? Alhamdulillah seminggu sekali. Keren. Menong. Enggak main. Ada warga yang ngadu kemari, katanya hajatan Bapak. Bapak pengen hajatan kan? Iya. Mengganggu lingkungan, berisik. Yang bilang siapa, Pak? Ada yang ngadu ke saya. Ah, itu isu. Gak Bapak. Mungkin. Saya hajatan izin. RT, RW, ke kelurahan, sampai ke kecamatan, langsung ke polisian, Pak. Gak sebarang saya hajatan. Ini isu. Gak mungkin, Pak. Aduh. Saya harus panggil taksinya dulu ya, Pak. Silakan, Pak. Surya, bisa tolong merapat ke ruang interogasi? Bapak izin bisa memang, tapi kan tetap aja harusnya semua tetap diatur supaya tidak merugikan orang lain, Pak. Kalau boleh salah jangan saya yang aja, salah kan yang nonton. Ya. Saya nggak nyuruh. Ini, Pak, itu kepolisian kami begini. Yang sudah meninjau langsung ke lokasi. Apa benar, Surya? Kalau beliau ini sudah melakukan izin dan lain-lainnya? Sebentar, Pak. Mohon izin, Pak. Ya. Lagu lu. Sampai lagi sih. Lagi? Kenal. Siapa sih namanya ini? Lah, bener-bener keren kenal. Lu. Kenal. Ya, nama juga ngelawak, Pak. Apa tanggapan Bapak ketika ada warga yang komplain seperti saya? Kan sebenarnya Bapak ini sebagai orang tokoh di masyarakat. Ya. Saya kan udah bilang, tanggapan saya lenong, Pak. Bukan tanggap lenong, pendapat Bapak. Ya, masalahnya kan semua itu udah ada izinnya, Pak. Pak Mali, ini ya, masalahnya Pak. Begini, Pak Mali. Ya, terus gimana, Pak? Saya kan sebagai kepolisian harus hadir. Bagus. Jangan sampai nanti ada warga yang ngadu, terus kemudian saya nggak bisa mengatasi. Mandan, lama-lama doyong. Gampang banget doyong. Iya. Begini, Pak, ya. Kalau emang saya itu salah, saya terima kesalahan saya. Tapi tolong tindakan itu jangan tindakan promil, artinya sama mau sendiri. Bapak. Jangan terlalu kebakar.